kita pause dulu ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nonton ya. Halo Sase Lovers, ketemu lagi di Dokter Kitchen bersama Rio. Dan saya Corin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kunci sukses membuat kue kering. Secara umum ya, karena kan sering banget nih ada komentar-komentar dari para Sase Lovers yang ngerasa, kok saya udah bikin kue kering tapi kok gagal ya? Nah, kalau aku udah bikin kue kering hasilnya meleber atau jauh dari ekspektasi. Nah, sementara gambar yang dipost seperti ini, nih. Hasilnya jadi kayak gini gitu ya kan. Kan itu ngerubah kayak kok kayak gini. Ini resepnya ya? Bener enggak sih? Betul gitu. Banget. Nah, biasanya kita mulai mengevaluasi step by step-nya dimulai dari mana sehingga kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi saat membuat kue kering ini bisa terhindarkan. Nah, jadi jangan buru-buru menyalahkan resepnya. Betul banget. Jadi gimana sih tipsnya nih? Nah, kunci pertama. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menimbang adonan dengan akurat. Oh, jadi setelah, kita kan punya resepnya nih, udah ada resepnya dari sajensedap.grid.id ya. Nah, itu kan ada takaran-takarannya yang udah pasti tuh. Ya, gram, sendok teh, mili. Jadi jangan sampai kalian menggunakan sendok yang bukan sendok ukur. Bener banget. Atau misalnya menggunakan timbangannya yang kira-kira gitu ya. Itu nggak boleh tuh, harus akurat. Ukuran yang tepat menentukan hasil akhir si kue. Betul. Nah, kenapa kita ngasih takarannya secara pasti atau takarannya sudah diuji coba di dapur uji kita dan udah dua kali uji coba. Dua kali uji coba. Makanya kita hasilnya harusnya konsisten kalau menggunakan resep dengan cara penimbangan yang akurat. Bener banget. Jangan sekali-kali Sase Lovers menggunakan ukuran kira-kira. Nah, itu dia. Apalagi kalau misalnya ketika ngadonin juga, kok kayaknya lengket ya, tambahin aja sedikit lagi gitu. Itu juga nggak boleh tuh ya. Itu gak boleh banget. Hukum kira-kira. Nah, terus yang kedua nih apa nih? Nah, yang kedua baca resep dengan seksama. Jadi sebelum kita mulai, setelah penimbangan, kita harus baca resep dulu. Ya, jadi kita pelajarin resepnya dulu. Step by step-nya apa aja yang harus dilakuin. Bener banget. Apa aja yang diduluin, itu harus di prepare bener-bener ya. Supaya pas kita lagi bikin kayak udah ngocok, iya telurnya belum, aduh belum dibeli. Gitu kan malah, ya udah, gitu. Jadinya hasil kuenya juga nggak sesuai deh. Bener banget. Dan yang ketiga, mengaduk adonan kue kering berbeda dengan mengaduk cake. Oh, jadi tuh kalau ngaduk cake kan kita teknik balik gitu ya? Teknik melipat seperti melipat itu gitu kan. Ya? Nah, kalau kue kering dengan teknik mencincang. Oh, jadi dia di gini ya? Iya, kayak dipotong-potong seperti ini. Pakai spatula. Itu supaya apa tuh? Nah, itu untuk menghasilkan adonan kue kering yang tidak keras. Jadi supaya glutennya nggak terbentuk, jadi dia nggak keras dan nggak ngaret gitu loh adonannya. Iya benar banget. Karena adonan kue kering yang ngaret akan menghasilkan kue kering yang keras. Yang keras. Gitu. Nah, yang keempat nih apa nih? Nah, untuk kue kering yang memakai kacang, kita sebaiknya menyangrainya terlebih dahulu. Oh, padahal kan kita nanti akan di oven gitu. Iya kan, nanti adonan kacang yang untuk di dalam adonan sebaiknya kacang mateng ya? Iya, kacang yang sudah disangrai terlebih dahulu. Kecuali kacang yang untuk taburan. Oh, jadi ini khusus untuk yang di dalam adonan. Iya. Karena kita nggak tahu ya nanti setelah di oven, siapa tahu karena suhunya berbeda, kacangnya ini nggak mateng bersama dengan adonannya. Iya, benar banget. Tuh. Dan untuk tips selanjutnya, untuk penambahan buah kering. Oh, kismis gitu kismis. Ya? Cranberry kering atau sukade gitu ya? Nah, itu sebaiknya diseduh terlebih dahulu. Biar apa tuh diseduh? Nah, buah kering ini biasanya kan mengandung banyak gula. Jadi kalau dia di oven kena panas, dia akan menjadi keras. Oh, karena karamelize ya si iya, gulanya banget. Itu. Jadi kalau misalnya kita seduh, itu supaya dia moist. Jadi pas di oven dia kering tapi nggak keras. Iya betul-betul. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Nah, selanjutnya oven dipanaskan terlebih dahulu nih. Jadi sebelum kita ngadonin, kita harus nyalain oven dulu ya, sesuaikan dengan berapa derajat kita kebutuhan pemanggangannya. Iya, biasanya sih untuk memanggang kue kering kita membutuhkan suhu antara 140 derajat sampai 150 derajat Celcius. Oke, jadi tergantung dari resepnya juga ya. Di resep biasanya kita cantumin
berapa derajat yang harus kita sesuaikan. Jadi jangan sampai yang menggunakan 140 derajat kita pakainya 160. Jadi pasti akan kuenya cepat gosong. Nah, itu dia. Tapi di dalamnya masih basah. Betul banget. Nah, untuk tips selanjutnya untuk penggunaan loyangnya nih. Loyangnya kita harus pakai apa? Kita harus gunakan loyang yang sisinya rendah, pendek. Oh, jadi nggak tinggi kayak loyang cake ya? Iya. Jadi yang rendah itu supaya apa tuh? Supaya si suhu panasnya masuk merata ke dalam si kue keringnya. Oh, jadi nggak kehalang si sisi-sisinya. Paling enggak tinggi si sisi loyangnya 2-3 cm. Oh, gitu. Oke, oke. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Nah, selanjutnya karena kue kering membutuhkan waktu yang lama saat di oven, jadi kita harus menggunakan suhu rendah. Oh, itulah kenapa kita membutuhkan suhu 140 sampai 150, karena memang kue kering yang kita oven ya itu akan dalam waktu lama sehingga keringnya tuh sampai dalam, enggak kayak kue cookiesnya orang bule yang dia cuy-cuy gitu ya. Nah, kita memang tipikal kue kering Indonesia itu yang benar-benar kering. Betul banget. Jadi makanya kita menggunakan suhu rendah dengan waktu yang lama. Gitu. Nah, setelah kue di oven kita keluarkan, harus segera setelah matang nih ya. Setelah matang harus segera pindahkan ke rak kawat atau cooling rack gitu ya. Cooling rack. Yang apa jaring-jaring gitu ya, yang jadi atas bawahnya tuh ada space untuk si udara panas atau uap panas keluar. Jadi uap panas di dalam kue keringnya itu keluar dari berbagai arah gitu. Iya, benar banget. Nah, itu maksudnya biar apa tuh? Jadi kalau kue keringnya tetap di loyang, dia udara panasnya kependem nih di dalam. Nah, itu menyebabkan kue keringnya cepat jamuran. Oh, jadi dia lembab ya, makanya udaranya nggak keluar, dia ngendep di dalam, akhirnya kue keringnya basah dan akhirnya jadi bikin mudah jamuran. Nah, setelah dingin segera kemas di dalam toples. Nah, untuk kue kering seperti lidah kucing itu memang dikemas dalam keadaan panas karena setelah dingin dia akan mulai apa ya, melembut gitu loh, kayak dan lengket-lengket. Nah, gitu. Jadi khusus untuk kue kering lidah kucing itu harus langsung panas-panas, harus masuk ke dalam toples. Nah, harus segera dikemas dan ditutup ya. Iya, sementara kue kering yang lainnya harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, itu tadi kunci sukses untuk membuat kue kering. Nah, kalau misalnya Sasa Lovers masih bingung atau punya pertanyaan yang belum terjawab, kira-kira Sasa Lovers bisa komen di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!